Hai Lemenens, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue Reza Mustafa atau Reza Lemena. So Lemenens, di vlog kali ini gue mau jalan-jalan ya. Sekalian gue mau wisata kuliner. Gue rencananya mau beli kue sus guys. Jadi ini kue sus terenak ya menurut gue ya. Menurut gue di kota kelahiran gue tercinta Makassar. So welcome dan juga ini udah bulan Agustus ya, Agustus 2024. Welcome August, selamat datang bulan Agustus. Mudah-mudahan bulan Agustus ini penuh dengan kesehatan, rezeki yang banyak, banyak uang, banyak cuan, oke. Yang paling penting sehat ya, sehat sama banyak uang, banyak cuan guys. Oke deh. So, ini gue udah mau jalan. Jangan lupa subscribe Reza Mustafa TV di YouTube. Sorry gue baru nge-vlog lagi Lemenens, karena gue sibuk banyak urusan. Jadi ini gue sempetin untuk bikin vlog lagi ya. Oke deh. Ini udah di mobil. Ini mau laundry guys tuh. Laundryan gue banyak banget anjir. So ini gue udah mau jalan, oke. Jangan lupa subscribe ya Reza Mustafa TV di YouTube. Oke, what's up? Bye bye. Nanti gue nge-vlog lagi ya Lemenens, gue liatin tempat toko kue susnya, oke. Oke deh. Cue. Manasin mobil dulu ya. Mobil kotor belum dicuci. Nah, iPhone semuanya udah aman ya. Udah dicas. Ini juga udah dicas. Semuanya iPhone. Yang gue pakai ngevlog ini iPhone juga, guys. Tuh. Ini gue nyalain blitznya biar lebih terang ya. Oke, gue udah mau jalan, guys. Jangan lupa subscribe ya Reza Mustafa TV di YouTube. Oke deh. Nanti gue liatin ya toko kue susnya guys. Lumayan rame ya, ini hari Kamis tapi rame. Jalanan lumayan rame guys. Tuh. Lumayan rame hari Kamis. Ini udah bulan Agustus. Jadi penjual kue susnya dari rumah gue ini lumayan jauh ya, 40 menit lah dari rumah gue. Untung gak macet ya, jadi aman lah ya. Ini udah gak terlalu jauh, soalnya gue udah di tengah kota Makassar ini. Oke, oke, nanti gue nge-vlog lagi ya kalau udah nyampe. Dan gak habis ya, karena biasanya juga cepet habis karena dia enak guys dan banyak yang beli ya, laku. Masih di jalan gue di lapangan Karebosi guys. Ini udah di tengah kota Makassar ya. Tuh, penjual kue susnya udah deket, udah nggak jauh. Dari sini paling 10 menit lagi lah udah nyampe. Oke, nanti gue nge-vlog lagi ya. Gue mau nyuci mobil dulu ya, tapi nyuci mobilnya di luar aja, bodinya aja ya, karena kalau nyuci mesin lama biasanya guys. Jadi gue cuci bodi aja tuh. Ini udah nyampe di cucian mobil. Nah, cucian mobilnya guys, ini yang cuci semuanya. Ini lama biasanya kalau gue bodi aja. Sabunin guys tuh. Sabunin, habis itu digosok lagi tuh supaya dia bersih. Nah, nanti terakhir masuk di mesin itu yang di sana. Supaya dia bersih guys. Belakang juga cuci.
We dance you like a unicorn, honey. Little rainbow Pegasus on the dance floor. We crazy like a Pegasus, baby. Red wine, Martin effect is our best friend. We dance you like a Lucifer, baby. Hey minions, gue udah selesai nyuci mobil ya. Gue selesai juga beli kue, tadi kue sos, oke. Sekarang gue mau makan siang, oke deh. Jangan lupa subscribe Reza Mustafa TV di YouTube. Nah, kegiatan gue seperti ini kurang lebih ya, kalau ada waktu kosong. Nah, ini di bengkelnya guys. Gue udah bayar juga. Ini udah bayar, tadi bayar itu 35.000, cuman gue kasih tip juga ya 5.000, 6.000. Jadi gue bayarnya 41.000, karena ini cuci body doang ya. Jadi cuci body itu cuma 35.000 guys. Oke deh. Sekarang gue mau makan siang. Jangan lupa subscribe Reza Mustafa TV di YouTube Lemanians. Oke. Okay. Cue. Gue udah selesai nyuci mobil, ini lumayan bersih ya, walaupun cuci body doang tapi lumayan. Abis itu gue mau laundry ntar. Nah, ini kue susnya. So yeah, ini lumayan bersih lah. Bayarnya ini 40.000 guys, karena gue kasih tip 5.000 ya. Sekarang gue makan siang. Ini salah satu nasi padang yang enak ya, ini langganan gue dari zaman kuliah. Ini enak kalau kalian di Makassar, namanya ini ya tuh Takanajuwo. Ini langganan gue, ini enak nasi padangnya. Ini salah satu yang enak ya, tapi paling enak sederhana sih, rumah makan sederhana. Oke, gue makan dulu guys. Jangan lupa subscribe Reza Mustafa TV di YouTube. Oke, baru nyampe. We are ready for party tonight.